Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pemirsa. Jangan lupa menonton konten sembari ngopi. Hari ini kita akan membahas tentang sepatu dari brand Lini, seri Saga Light 8 dengan Ultra Force. Dimana yang kalian tahu seri Saga Light 8 itu merupakan seri yang sangat, ya lumayan favorit lah di negara Indonesia ini. Sedangkan untuk Ultra Force merupakan perkembangan terbaru lagi setelah Ultra Power, Ultra Speed, dan Ultra 2. Seperti apakah teknologi dan bentuk dan juga warna, komparasi dan juga harga? Mari kita saksikan. Cushion Technology. Saga Light 8 dibuat dengan bantalan LN midsole yang memberikan dukungan pada kaki dan persendian Anda. Midsole menyerap goncangan rebound tinggi dengan struktur outsole yang mencengkram, membantu pergerakan yang sangat mulus. Build quality. Upper sepatu dibuat dengan perpaduan tekstur dan bahan berkualitas tinggi untuk daya tahan yang lebih baik. Kain sintetis berlapis jaring memberikan sirkulasi udara lebih pada kaki, memainkan dengan mudah dengan kenyamanan dan dukungan yang lebih baik. Stability Tool. Sol luarnya memiliki desain cengkraman yang lebih baik bersama dengan alat stabilitas yang terpasang di tengahnya. Lapisan ini meningkatkan kekokohan di dasar sepatu untuk membantu keseimbangan selama gerakan yang intens. Kemudian terdapat beberapa pilihan warna untuk seri Saga Light 8 ini. Saat ini hanya tersedia warna White Silver, Black Red, juga Black White, dan Navy Gold White. Seri Saga Light 8 dibuat menggunakan bahan TPU berkekuatan tinggi. Lining Saga Light 8 membantu Anda mencapai perubahan cepat dalam arah, kecepatan, dan kontrol. Dibuat dengan sol tanpa tanda, dan sol tengahnya yang empuk memberikan dukungan dan traksi yang luar biasa, meningkatkan gerak kaki dan menghasilkan permainan yang terkontrol dan lebih cepat di lapangan. Di seri Ultra Force terdapat Synthetic Mesh Tongue Technology. Fitur lidah dari sepatu tersebut adalah mesh sintetik untuk lebih dapat bernapas, memberikan sirkulasi udara secara optimal dan kenyamanan ketika bermain secara intens. Toolbox Technology. Didesain dengan ruang toolbox yang lebih luas, sepatu tersebut memberikan jempol kenyamanan dan ruang yang lebih lebar secara natural dengan tingkat kenyamanan secara meningkat dan keleluasaan bergerak ketika bermain badminton dengan perubahan secara cepat. Heel Support Technology. Sepatu tersebut menggunakan teknologi support heel yang memberikan stabilitas dan mencegah slip untuk langkah footwork secara presisi dan memberikan kepercayaan diri dalam langkah di lapangan. Pimpin lapangan dengan sepatu non-marking Ultra Force dirancang untuk aktivitas berat, unggul dalam gameplay dan pelatihan yang berpanjang. Midsole yang canggih memastikan bantalan pantulan yang tinggi dan pendaratan sempurna, sementara mesh berlapis-lapis dan bahan sintetisnya meningkatkan daya tahan. Penahan eksternal di bagian lateral dan tumit memberikan dukungan yang tak tergoyahkan dan keseimbangan yang tak tertandingi, memungkinkan Anda mendominasi lapangan. Jadi untuk kesimpulannya, sepatu Lining Saga Light 8 dan Lining Ultra Force di tahun 2024 akan segera muncul, akan tetapi sudah muncul di India. Yang jadi pertanyaan adalah kapan akan segera merilis ya di Indonesia? Dan harganya kira-kira mencapai berapa? Estimasi selama ini perkiraan adalah mencapai 400-500 ribuan. Tergantung toko yang jual dan offline dan online ya. Dan sekali lagi, jika video ini bermanfaat untuk sekitar Anda dan Anda sendiri,
Jangan lupa untuk di-share, like, dan terserah kalau Anda mau subscribe ya. Masih akan ada video-video lagi yang akan kita tayangkan setelah tahun baru nanti. Jangan lupa untuk selalu mengikuti. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa. Ciao!